Aku Hayu. Aku Nuni. Kembali lagi di YouTube channel Kosmas Indonesia. Kali ini kita akan membahas berbagai macam cushion dan Korean makeup look. Penasaran kan? Stay tuned! Cushion itu kan sebenarnya adaptasi dari kosmetik Korea ya? Yeah. Nah, kalau di Korea itu, cushion ada berbagai macam. Ada yang bentuknya bulb, ada yang dua warna. Terus... Dan bentuknya ada yang unik. Ah, bener. Mm-mm, ada yang motif, bunga, dan fungsinya juga macam-macam. Iya, fungsinya ada yang sebagai sunscreen, sebagai blush, contour juga ada. Yeah. Banyak pokoknya, lucu-lucu. Terus, kalau di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini yang hits itu yang bikin dewy look. Yang glowing, bikin kelihatan sehat kulit gitu. Glowing-glowing gimana gitu ya. Apalagi sekarang kan orang kemana-mana pakai masker tuh. Nah, cushion itu merupakan pilihan terbaik buat kamu yang mau pakai make up tapi tetap ringan dan masker proof. Yep. Beauty brand Indonesia juga udah mulai ngeluarin berbagai macam cushion. Contohnya yang udah diproduksi di Cosmax dan kalian bisa lihatlah di online store atau offline store. Offline store. Kayaknya produk cushion di Indonesia udah makin banyak ya, yuk. Market cushion di Indonesia udah makin growing. Terus, varian cushion apa aja sih yang sekarang ada di Indonesia? Langsung aja check it out. Ini nih yang pertama nih, kalau yang ini tuh finishnya dewy glowing. Terus yang kedua, ini tuh velvet hasil akhirnya. Dan ada concealer juga, yuk. Oh, berarti itu in one ya? Iya. Terus kalau di dalamnya dibuka lagi ada cushionnya. Ini finishnya velvet. Untuk lihat perbedaannya, kita akan coba. Pada dewy cushion, menggunakan raw material seperti silikon oil yang memiliki high refractive index dengan konsentrasi yang cukup banyak. Silikon oil dengan refractive index yang tinggi akan memantulkan cahaya yang besar dan hasil akhirnya akan memberikan tampilan glossy atau glowing effect pada wajah kamu. Selanjutnya, aku coba 2-in-1 cushion dengan velvet finish. Berbeda dengan dewy cushion, pada velvet cushion, konsentrasi high refractive index raw material yang digunakan lebih rendah agar finishnya tidak terlalu shine, tapi tidak juga dead matte. Pada velvet cushion juga digunakan beberapa jenis powder seperti silika yang berfungsi sebagai sebum control dan juga memberikan soft focus effect. Terlihat kan guys perbedaannya? Nah ini ada nih produk Indonesia yang Mesh Cushion. Udah rilis bulan apa sih? Bulan Maret kayaknya. Oh, bulan Maret. Nanti aku akan coba ya guys. Terus kita juga bakal nunjukin Korean makeup look. Setelah muka kamu siap untuk bermake up, langsung aja apply cushion secara merata di wajah kamu. Yang lagi aku pakai sekarang ini adalah Mesh Cushion. Mesh cushion ini menggunakan fabric filter, yaitu jaring unik pada packagingnya, di mana ini merupakan inovasi yang dapat memudahkan kamu mengontrol jumlah produk yang terambil saat mengaplikasikan ke wajah. Selain itu, jaring pada mesh cushion dapat mencegah kotoran mengendap dan tumbuhnya bakteri pada puff cushion kamu. Oke guys, dari video sebelumnya kita sudah bahas produk-produk cushion terbaru di Indonesia, yaitu 2-in-1 cushion dan mesh cushion. Nah, selanjutnya kita akan bahas produk terbaru juga nih, yaitu blush cushion. Ini juga lokal brand terbaru yang diproduksi di Indonesia loh. Nah, ini menarik nih, soalnya blush cushion juga merupakan kosmetik yang diadaptasi dari kosmetik Korea. Karena kan di Korea itu udah kita jelasin kan di video sebelumnya ada banyak fungsinya dan bentuknya. Daripada contohnya itu yang bunga-bunga, yang motif-motif kayak gitu loh. Nah, daripada penasaran, lebih baik kita coba aja. Setelah kita pakai base cushion, tahap selanjutnya untuk Korean makeup look, kamu bisa pakai warna eyeshadow coral seperti ini. Dilanjut dengan pakai blush cushion. Di sini aku memakai warna coral supaya cocok dengan tema Korean makeup look di video ini. Blush dengan bentuk cushion ini akan sangat praktis untuk kamu gunakan karena diformulasikan dengan pigmentasi yang buildable namun tetap ringan, tahan lama, serta hasil akhirnya pun natural.
Pada cushion ini juga memiliki moisturizing agent sehingga memberikan efek glowing sekaligus melembabkan wajah kamu. Dan setelah memakai semuanya, jangan lupa pakai eyeliner dan mascara ya. Eits, jangan lupa juga memakai makeup alis. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalau mau lihat pembahasan beauty products lainnya dari Cosmes Indonesia, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Well, thank you, see you, and bye-bye!